Sebagai tindak lanjut perkembangan dari fakta hukum perkara dugaan korupsi Bupati Kuansi Provinsi Riau, saat ini KPK kembali melakukan proses penyidikan baru terkait dengan ditemukannya fakta-fakta hukum dalam persidangan dimaksud, yaitu dugaan korupsi suap terkait dengan pengurusan perpanjangan hak guna usaha atau HGU di Provinsi Riau. KPK telah menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka dalam kegiatan penyidikan ini, diantaranya adalah pejabat di lingkungan kantor Badan Pertanahan Nasional atau BPN Provinsi Riau. Proses penyidikan perkara ini masih terus dilakukan dengan mengumpulkan dan melengkapi alat bukti. Diantaranya adalah KPK telah melakukan penggeledahan di beberapa lokasi yang berbeda, baik itu di Medan, Sumatera Utara, ataupun di Palembang, Sumatera Selatan. Dari kegiatan penggeledahan dimaksud, tim penyidik KPK menemukan beberapa dokumen terkait dengan perkara, termasuk juga sejumlah uang dalam pecahan mata uang asing yang diduga terkait dengan proses penyidikan yang terus kami kembangkan ini. Sebagai tindak lanjut perkembangan dari fakta hukum perkara dugaan korupsi Bupati Kuansi Provinsi Riau, saat ini KPK kembali melakukan proses penyidikan baru terkait dengan ditemukannya fakta-fakta hukum dalam persidangan dimaksud, yaitu dugaan korupsi suap terkait dengan pengurusan perpanjangan hak guna usaha atau HGU di Provinsi Riau. KPK telah menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka dalam kegiatan penyidikan ini, diantaranya adalah pejabat di lingkungan kantor Badan Pertanahan Nasional atau BPN Provinsi Riau. Proses penyidikan perkara ini masih terus dilakukan dengan mengumpulkan dan melengkapi alat bukti. Di antaranya adalah KPK telah melakukan penggeledahan di beberapa lokasi yang berbeda, baik itu di Medan, Sumatera Utara, ataupun di Palembang, Sumatera Selatan. Dari kegiatan penggeledahan dimaksud, tim penyidik KPK menemukan beberapa dokumen terkait dengan perkara, termasuk juga sejumlah uang dalam pecahan mata uang asing yang diduga terkait dengan proses penyidikan yang terus kami kembangkan ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!